Assalamualaikum guys. Selamat datang kembali ke channel saya, Repo Jero Avalan. Nama saya Muzaini. Hari ni hari Sabtu, awal Jun, dan saya sekarang berada di Kompleks Sukan Kelana Jaya untuk tengok-tengok outdoor expo kat sini. Expo ni berlangsung 3 hari, semalam, hari ni dan besok. So, jom kita masuk tengok apa yang ada. Kat sini ada pertandingan memasak untuk kanak-kanak. Okay, ambil lagi nasi. Okey, kami pembuat pisau dan parang daripada Ipoh Tambun. Kita buat khas atau khusus untuk penggunaan outdoor lah. Kita ada parang camping, hiking dan juga parang-parang untuk lapah punya. Pisau lapah untuk ayah haji ni pun kita sediakan, dan juga parang lasak pun kita sediakan. Jadi kat sini yang nak cari semua ada. Berbagai kategori kita sediakan, daripada FF plate dan juga cash plate kita sediakan. Barang sama ada yang pada start daripada pisau 5 inci, barang 8 inci, 10 inci dan 12 inci, berbagai penggunaan. Jadi kita datang sini lah untuk menilai dan sebagainya. Sekian. Baik-baik, 5 peserta untuk ini yang kelima. Raya. Jangan risau untuk kategori ini. Anak-anak masih ada lagi peluang untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan hari ini berpeluang di mana kita berada di tapak expo, di expo outdoor Malaysia di Kompleks Sukan Kelana Jaya. Okey, di kesempatan inilah, terima kasih sudi hadir. Berada dekat sini yang di mana ia menunjukkan iaitu tali perekod, terkenali dengan tali perekod yang telah diolah dijadikan bracelet ataupun gelang. Gelang yang boleh digunakan dalam pelbagai keadaan dan suasana. Dalam keadaan kecemasan, kita boleh gunakan gelang ni. Penutup tali mampu menampung 250 kg bersama 550 pound. Digunakan dalam pelbagai bentuk. Kita boleh gunakan dalam membuat tali pinggang dan pelbagai utiliti-utiliti lain. Terima kasih kerana sudi hadir di Combat Server Shop. Terima kasih. Aku dengan Decathlon, so kita ada display few item lah. Tapi start of the show is rooftop 10. So dekat sini kita ada rooftop 10, kita ada 4.2S second and innovation product 50 second 10. Banyak lagi on display lah. So outdoor expo for Decathlon, kita ada outdoor showcase dengan indoor showcase. Dekat indoor showcase dia ada sally. So dekat sini showcase dan challenges. Kepada semua zikir-zikir dan juga gendong.
Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke Gear Evo. Kami menyediakan kelengkapan untuk kegiatan outdoor, indoor, termasuk juga dengan pisau butcher dan alat-alat survivor yang lain, seperti pisau. Dan kita juga menyediakan servis untuk membuat mata pisau baru ataupun mengasah. Dan kita ada juga laser engrave, selain daripada kelengkapan-kelengkapan yang kita tengok kat sini lah. Harap dapat jumpa kami di Outdoor Expo Kelana Jaya 2023. Semangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekarang berada di Outdoor Expo di Kelana Jaya dan hari ini saya bersama-sama dengan tuan-tuan, saya berada di Moru, di booth Moru, dan hari ini saya pakai baju Moru ni support lah untuk kawan-kawan kita, yang mana bagi saya koleksi yang saya pakai baju Moru pada kali ini sangat selesa, sesuai untuk sukan ataupun untuk rekreasi yang boleh kita buat di luar daripada waktu-waktu kita semasa yang kita tetapkan. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Sementara kita menanti, kita saksikan dahulu kita ada sedikit acara demonstrasi menghidupkan api primitif yang kita bawakan. Saya akan motivate sikit untuk macam-macam dalam menghasilkan api. Hi, I'm Iko Kanafe. So hari ini kan kita ada buat satu booth sini di Outdoor Expo, dan kita ada buat ini punya aktiviti ialah Let's Experience Mountain Biking. So kalau you tak ada bike, you boleh join kita. Kita ada sewa itu full size mountain bike. Kalau you ada bike, you just join us for free. So biasa kita bawa you trail lah, macam masuk trail Putrajaya Challenge Park.
kiara atau dinding macam tu. So let you experience macam mana mountain biking give you the excitement. Saya ada request. Jadi tu, jangan kepala dia untuk bukan ular ke dalam guni ataupun bekas yang sepadan dengan badannya lah. Okey, kalau tak ada bekas, langkah dia masukkan ekor dahulu. Okey, masukkan ekor. Masuk. Okey, dah masuk. Okey, orang yang kedua standby untuk tutup. And then agak-agak dah rasa selamat lepas dia. Okey, so dah settle, tutup telefon jepang ke bomba ke untuk ambil ular. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Master Survivor Malaysia. Dan juga kita minta anda semua untuk terus duduk kerana kita pun tetamu jemputan sudah berada di sini. Minta semua ambil tempat balik dan bersedia untuk kita mulakan majlis perasmian. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Puan Hajah Sharifah Marhani binti Said Ali, Timbalan Dato' Bandar Petaling Jaya beserta div-div kejemputan untuk bersama-sama dengan kami di pentas utama. Ada dekat BJ International Outdoor Expo 2023 2 hingga 4 hari bulan Jun di Kompleks Sukan Kerana Jaya. So jangan lupa siapa yang dah datang, terima kasih datang. Siapa yang tak datang, dia pun datang lagi. Okey, hari ni kita bawa banyak lah. Kita ada tengok rooftop tent, kita ada lampu, kita ada kerusi, kita ada macam-macam lah. Kita ada beberapa jenis lah rooftop tent yang kita bawa untuk khas peminat outdoor yang suka camping menggunakan kenderaan. Tahu je tengah minum kot dia bangun sekejap. Kau tak jauh nak datang pentas ni. Let's apa soalan nombor 2 saya nak bagi Kalau anda sedang menuju ke sini, my friend.